nih yang bener nih, gaya foto yang bener tuh begini. Tapi ini kayak jelek gitu ya. Ya. Udah ya, dari tadi saya. Apa? Ya, saya udah tahu. Makasih ya. Tapi itu masih ada ya. Saya demikian itu. Oke, jangan dari tadi emang sengaja di situ nih. Saya baru tahu itu. Gede banget asli. Kata masih ada aja. Ada sudah kasih kamu. Ini sih sus. Oke guys, jadi kita udah nyampe di sini. Kita bakalan balik dulu guys. Main jauh juga ya berarti ya. Maksudnya jalannya gitu jalan. Ben, udah lu? Hah? Gereja sini yang gereja. Iya. Iya bener. Nggak, gerejanya di dalam sini. Lobinya? Oh, mau lobi di sini. Lobi di sini pak. Kalau ini buat parkir aja. Salah ya? Iya. Situ. Depan lagi tuh. Yang itu yang ada mobil Fortuner. Let's go guys. Pian, lu ngapain nih sekarang Pian? Ayo cepetan jalan. Nah, kirain udah selesai lu Pian. Guys, ternyata dari sini pun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. 6 mobil bisa juga kebuka ya. Baru tahu guys. Kan bener kan Lung? Ulung? Ulung? Bener kan? Nggak panas? Nggak percaya sih lu. Ada Lung? Complong. Hah? Bukan dia. Katanya sih iya. Terus dia kemana sekarang? Tahu dia pergi. Oh, dijemput sama si Paleng. Bodoh. Gila ya, baik banget dia tuh cowok ya. Gua sampai geleng-geleng kepala. Lu mau kemana? Lu ngapain coba begini-begini? Eh, kebalik. Adeknya manggil engkonya. Eh, lu datang ya? Kita aja enggak tahu dia kesini. Hah? Iya, kita juga nggak tahu tadi kirain. Kataku bukan. Kataku awalnya kok kayak mirip ya. Belakangnya rambutnya bergelombang gitu. Iya. Mana kereta dia? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nih hadiah gua nih. Simpenin. Apa sih lu orang ini? Simpenin gua hadiah. Gua nggak jelas. Simpenin hadiah gua. Tisu jangan lu simpen. Pian. Itu anak lu gimana, Pian? Tahu gimana? Udah dia naik itu. Kereta. Naik ke mana dia? Langsung terus lanjut lagi nanti, bye bye. Dia baru bayar tukang, emang lu pikir dia yang kerjain? Dia yang kerjain. Aplas. Enggak, emang lu kira bahannya dari orang tua dia main ambil-ambil aja comot. Itu dia juga kadang-kadang katanya sepi juga, beli gambar sama temennya juga. Iyalah. Perlu beli, jadi di desainin sama temennya. Nggak dia semua yang kerjain, gila ya, lu kira dia robot, Pian. Waduh, luar biasa juga ya, Pian. Pian, si laki-laki kayak pun juga sama tuh, si kacamata. Siapa? Kenapa deh? Si ganteng? Ya. Kenapa deh? Bajik. Kenapa deh, Pian? Dia kan juga desainer juga. Dia desainer, emang kenapa dia, Pian? Desainer apa ya, baju apa-apa ya? Apa namanya, kontraktor ya? Oh iya, kontraktor juga dia. Ya enggak, interior design, kontraktor interior juga. Tapi itu dia mengenalin orang doang. Bukan dia yang ngerjain waktu itu minanya sama dia. Oh, si Banci. Ya kirain sama dia. Emang bisa si Banci. Dia mah jagonya trading lah. Kalau trading bisa dia, iya trader. Trading apa dia? Meta trader kayak forex gitu. Octo FX. Iya, model-model kayak gitu. Dia mah segala macam dia coba. Entar kalau ngobrol di itu bisa lu ikutin aja lah. Iya, ngobrol di mana? Ini. Di sono. Gua malah tawar sama BCA yang gua bilang itu loh. Orangnya kan yang ngomongin lagi duit dalam. Lagi 50 juta enggak lah, masukin lagi duit enggak blok. Ngapain nih, enggak ada kerjaan begitu. Tapi ya kemarin nyoba-nyoba gua kayak gitu, kayak orang kaya ceritanya, megang gue segepok-segepok. Terus gue store lagi, mbak ini enggak jadi, saya masukin lagi uangnya. Bisa desain gue. Dia nanyain kan, bapak kerjanya apa? Iya kan, kalau duitnya gede, kalau duitnya cuma 100 ribu, apalagi cuma menukerin 100 ribunya, enggak diladenin, boro-boro ladenin, dikasih tahu cuma bapak makasih udah dateng gitu dong. Nah, kalau misalnya yang duitnya puluhan juta, nggak dimarah-marahin kayak di puskesmas. Wah, nggak mungkin lah, kan kita kan ini tamu,
Kalau puskesmas kan kita kan di situ dilayanin orang. Kalau dia udah ngelayanin ratusan orang gratisan lagi lu. Gratis. Pengen ini lagi lu, pengen itu lagi lu, lu pengen segala macamnya, nomor telepon mbaknya sekalian lu minta katanya. Dokternya lu minta nomor teleponnya sekalian. Aduh. Udah kebanyakan yang diminta, tapi dokter yang tadi yang ibu-ibu itu baik loh sama gue loh. Maksudnya ini si kokonya udah berapa lama sakit giginya? Baik, maksudnya megangin mulutnya gitu, baik lu. Nah kalau sama lu kenapa ya, jahat ya? Ibu-ibunya yang kerudungan. Yang tua juga baik sama gua. Enggak, maksudnya enggak galak lah. Gua bingungnya kalau sama lu megalak amat gitu. Enggak tahu apa gua ngerasa galak. Iya, apa mungkin. Gua? Tapi gua ngerasa dia baik banget sama gua. Sama kayak dokter di Hermina, Hermio gitu juga. Sampai dipegang-pegang di lus-lus muka gua. Gua enggak tahu kenapa. Eh begitu tangan gerobok dia mau. Dia enggak mau beli lu. Enggak mau, enggak. Saya enggak mau, Bu. Saya enggak mau gitu lu. Sampai begitu lu gua. Aduh. Gua gimana ya? Gua bingung juga nih. Tadi di puskesmas. Gua bingung ya puskesmas. Tahu enggak puskesmas yang tadi lempeye. Apa ya? Lempeye katanya. Dokternya bingung. Kayak orang juga. Siapa? Lempeye. Si Bawi ya nawarin. Tadi lu enggak dengar? Enggak, yang di puskesmas. Iya. Oh, puskesmas belum ya? Hermina. Kalau puskesmas lu nawarin enggak tadi pian yang di dokter umumnya? Nawarin. Oh, nawarin juga, ya, cuman tetap ngomong juga kan Batak juga. Kalau Batak kata Bopian kurang. Kurang. Ya, maunya gratis. Lu udah gua kasih gratis. Sebenarnya orang Cina yang diterkenal. Bye. Jadi baca video. Bye bye. Masih Yang to break. Sekarang saatnya kita kembali. Aku gampar dulu nih si bawah. Jangan bersedih, janganlah marah. Bila kalau belum ada jodohnya. Apa? Mantap. Seperti itu guys, ini kita review dulu nih. Nanti ya. Karena lanjut lagi nanti ya.